Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempelajari tentang pengelolaan hutan negara menuju lestari. Materi kita minggu ini ya, kita fokuskan pada capaian pembelajaran yang pertama, yaitu diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil karya perkuliahan. Yang kedua, mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan manajemen hutan secara lestari. Kemudian yang ketiga, mampu menulis rencana pengembangan manajemen hutan lestari dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya. Yang keempat, menguasai teori dan prinsip manajemen hutan lestari. Yang kelima, mampu merencanakan pengembangan manajemen hutan lestari yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengkaji pengelolaan hutan secara lestari. Kita mulai materi yang pertama tentang Sustainable Forest Management atau disingkat sebagai SFM untuk Indonesia. Secara konstitusi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat, yang hal ini terkandung dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pasal 33 inilah yang menjadi dasar bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, selain aturan-aturan lainnya yang juga mengikat dan mendukung. Manfaat hutan. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga kelestarian hutan ini patut untuk dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Pada dasarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan tersebut hanya dapat diperuntukkan untuk kegiatan sektor kehutanan, kecuali hutan cagar alam, zona inti, dan zona rimba pada taman nasional. Adapun pemanfaatan sumber daya alam kawasan hutan antara lain seperti fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dari pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Berdasarkan fungsi tersebut, maka pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi dalam golongan pengelolaannya, terlebih pada pengelolaan Sustainable Forest Management. Nah, ketiga fungsi ini bisa kalian baca lebih lanjut di Undang-Undang 41 ya. Jadi sebagai rimbawan ya, kalian sudah harus hafal apa isi Undang-Undang 41 tersebut ya. Nah, definisi Sustainable Forest Management berdasarkan ITTO, Sustainable Forest Management adalah proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan yang menyangkut produksi berkesinambungan dari hasil hutan yang diinginkan dan jasa tanpa dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap lingkungan maupun sosial atau pengurangan nilai yang terkandung di dalamnya dan potensinya pada masa yang akan datang. Dari expert panel ITTO menyatakan bahwa definisi operasional mengenai SFM perlu mencakup beberapa unsur seperti berikut ini, yaitu yang pertama hasil yang berkesinambungan, di mana dapat menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya serta juga berupa jasa. Jadi pada hasil yang berkesinambungan ini tidak hanya berfokus pada hasil kayu saja, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan juga jasa. Misalnya jasa lingkungan.
Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tetap mempertahankan tingkat biodiversitas yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerjasama kawasan lindung dan kawasan konservasi. Ya. Artinya di sini kenapa kita tidak hanya berfokus pada kayu gitu ya? Karena kalau kita berfokus pada kayu di sini biodiversitasnya itu bisa tidak diperhatikan. Artinya fokus pada hasil kayu kemudian dikembangkan secara monokultur, akhirnya keragaman dari biodiversitasnya ini menjadi rendah. Nah, kemudian tetap menjaga stabilitas dari fungsi hutan dan ekosistemnya dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh atau site productivity, menjaga sumber benih dan unsur biodiversitas hutan yang diperlukan untuk regenerasi serta pemeliharaan hutan. Kemudian meningkatkan dampak positif pada area hutan sekaligus mengambil upaya untuk meminimalkan dampak yang merugikan hutan. Kemudian meningkatkan partisipasi terhadap masyarakat dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul terkait dengan hutan. Nah, terkait dengan partisipasi masyarakat ini, tentu ini menjadi PR yang juga tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi inilah penekanan pada SFM atau Sustainable Forest Management, di mana partisipasi masyarakat itu menjadi utama karena masyarakat menjadi aktor utama atau pelaku di dalam pengelolaan hutan ini. Nah, konsep Sustainable Forest Management atau konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya kelestarian melalui tiga fungsi utama dari hutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi lingkungan atau ekologi. Berarti ekosistem hutan itu harus mendukung dari kehidupan organisme yang sehat, mempertahankan produktivitasnya, adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih atau meregenerasi. Ya, jadi secara lingkungan ini harus berkelanjutan. Tidak hanya dimanfaatkan pada generasi saat ini saja, tetapi bisa juga dimanfaatkan seterusnya pada generasi-generasi yang mendatang. Nah, kemudian fungsi sosial berarti mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, norma sosial, etika, dan pembangunan, di mana suatu aktivitas dapat dikatakan lestari apabila secara sosial memiliki kesamaan dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas toleransi komunitas sekitarnya terhadap perubahan. Ya, jadi di dalam fungsi sosial ini tentu harus memperhatikan bagaimana budaya dan norma yang ada di dalam masyarakat dan ini dikaitkan dengan pengelolaan hutan atau manajemennya. Nah, kemudian fungsi ekonomi berarti menunjukkan adanya manfaat dari hutan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal ekuivalen yang dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, dalam perhitungannya tetap harus ekonomis. Dan ekonomis di sini juga harus memperhatikan keberlanjutan untuk generasi-generasi selanjutnya, jadi tidak hanya untuk jangka pendek saat ini saja. Nah, Edward B. Barber dalam Natural Resources and Economic Development tahun 2019 menegaskan beberapa hal terkait pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam konteks ekonomi pembangunan. Yaitu eksploitasi memiliki keberlanjutan yang lemah dalam pembangunan di wilayah yang sumber daya alamnya melimpah. Ya, kenapa dikatakan lemah? Ya, karena kalau kita eksploitasi maka keberlanjutannya atau pemanfaatan untuk generasi berikutnya ini akan turun. Kemudian pembangunan berbasis sumber daya alam di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah saat ini kurang berhasil,
seperti gejala lingkaran setan. Kenapa dikatakan lingkaran setan? Karena masih sulit sekali untuk memutus ya, untuk mencari solusinya ya, karena masih berfokus pada ekonomi masyarakatnya. Di mana ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan pada umumnya itu masih sangat rendah. Nah, model pembangunan berbasis sumber daya alam dan pertumbuhan jangka panjang masih mungkin untuk dapat memutus lingkaran setan itu. Ya, untuk mewujudkan pembangunan berbasis sumber daya alam lestari, tampak sulit bagi banyak negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Ya, karena tadi memang pada umumnya itu masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan itu ekonominya masih sangat rendah. Ya, dari empat rumusan Barber itu, ya logika yang kemudian muncul adalah jika kehutanan dipandang sebagai kegiatan ekonomi, maka sektor ini akan menghasilkan rente. Rente ini selain perlu dialokasikan secara adil, juga perlu untuk mengembangkan ekonomi yang lebih dinamis. Pada akhirnya, manfaat ekonomi yang dinamis itu untuk mengelola hutan. Syaratnya, mencegah pemburu rente masuk dalam siklus akibat kebijakan pemerintah yang menguntungkan pelaku kaya, peluang korupsi, akses terbuka hutan, serta sistem politik yang memungkinkan syarat kelestarian itu bisa terwujud. Berdasarkan cara berpikir seperti itu, berbagai upaya pelestarian hutan di Indonesia bisa kita lakukan dengan menerapkan kebijakan berikut ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan nilai rente ekonomi, salah satu caranya dengan meningkatkan produktivitas hutan dan menghindarkan berbagai pungutan liar. Karena tentunya pungutan liar ini akan membebani manajemen itu sendiri, ya, baik manajemen yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Nah, nilai rente tersebut perlu diprioritaskan pemanfaatannya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang secara bersamaan terhubung dengan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian mencegah akses terbukanya hutan dan kebijakan nasional dan daerah perlu diarahkan membentuk kelembagaan kehutanan yang efisien tanpa pungutan liar, tanpa korupsi dan pembiaran terhadap perilaku pemburu rente ekonomi. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil dari bahan materi yang disampaikan pada seminar Komhindo tahun ini, tahun 2021, ya, 5 pilar pengelolaan hutan lestari. Ya, ini berdasar dari PNBP, ekspor, pasar domestik, cipta kerja, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kita lihat di sini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kepastian dari kawasan. Adanya jaminan akses, jangka waktu untuk pengelolaannya, jelas luasannya dan juga penataannya. Ya. Kemudian jaminan berusaha. Nah, jaminan berusaha ini tentu untuk kenyamanan bagi pengelolanya. Yang selanjutnya adalah produktivitas, ya, bagaimana untuk produktivitasnya. Kemudian diversifikasi dari produk, ya, supaya dia bisa lebih berkelanjutan, gitu ya. Maka tentu harus didorong untuk munculnya diversifikasi produk. Dan tentunya diversifikasi produk ini harus memiliki daya saing. Gitu. Jadi ada beberapa program di sini, misalnya ada SVLK terkait dengan pemasaran, kerjasama internasional, juga jaminan legalitas yang tidak kalah penting gitu. Karena terutama produk-produk ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari hutan gitu. Jadi legalitas pengelolaannya itu akan menjamin legalitas dari produk-produk yang dihasilkannya. Nah, kita lihat di sini ya, pengelolaan hutan lestari dari hulu dan mulai dari hulu hilir hingga ke pasar.
ya gitu. Kalian bisa lihat ya di gambar ini, yang pertama di bagian hulunya ini ya, di sini mulai dari tata hutan dan rencana pengelolaan kawasan hutan, usaha pemanfaatan hutan, PNBP ya, kemudian selanjutnya hingga masuk ke hilir. Ya, jadi di hulu ini di bagian produksinya, karena ini bukan industri seperti pabrik ya. Jadi kalau hutan itu pabriknya adalah ya di hutannya gitu kan ya, di hutannya. Nah, kemudian dari hutan ini keluar ya, masuk ke bagian hilir. Di mana di bagian hilir ini ya, kita bisa lihat di sini gitu ya, di bagian hilir ini kita bisa lihat di sini adalah pemrosesannya gitu. Jadi produk ini supaya memiliki nilai tambah gitu ya, di hilir ini dilakukan pemrosesan gitu. Di sini juga bisa muncul diversifikasi dari produk-produk gitu ya. Kayu itu tidak hanya dijual dalam bentuk bahan baku, hanya lognya saja, tetapi pada proses hilir ini bisa diolah, bisa diubah menjadi berbagai bentuk yang kemudian masuk kepada pasarnya ya, masuk ke pasarnya di sini ya. Jadi di sini adalah pemasaran hasil hutan gitu ya, di mana ini merupakan ujung tombak ya, ujung tombak dari semua proses dari hulu ya, hilir sampai ke pasarnya gitu ya. Pasar ya, pasar di sini gitu. Kenapa ini dikatakan sebagai ujung tombak gitu ya? Karena semua produk yang dihasilkan mulai dari hulu, hilir gitu akan bernilai ekonomi jika ini mampu dipasarkan. Gitu. Kalau misalnya bisa diproduksi, bisa diolah, bisa dibuat menjadi apapun, tapi kemudian tidak bisa dipasarkan, maka tidak bisa menjadi uang atau tidak bisa bernilai ekonomi. Ya. Nah, demikian materi kita pada minggu ini. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan ya, dari materi ini. Kalian juga bisa memperkaya dengan materi-materi yang lainnya ya. Jadi jangan merasa cukup hanya pada materi yang disampaikan oleh dosen saja, tetapi kalian wajib memperkaya terutama dengan hasil-hasil penelitian yang ada di jurnal-jurnal, dan juga bisa menjadi referensi kalian nantinya untuk mencari topik-topik penelitian. Ya, jadi harus diperkaya lagi ya, dibaca lagi materi-materi yang lainnya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa diterima, bisa dicerna dengan baik, sehingga kompetensi pada materi ini bisa tercapai. Saya akhiri materi kita pada minggu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.